Selamat sore. Perkenalkan, di sini kita Nanang dari Denpasar, Bali. Untuk pekerjaan seorang tour guide juga. Di sini kita akan memperkenalkan salah satu kendaraan kita yang biasa kita gunakan untuk harian kita. Sudah ada di depan kita. Dan ada beberapa part yang akan kita jelaskan secara detail dari permintaan beberapa teman dan rekan kita tentang motor yang kita gunakan dalam keseharian kita. Kita mulai terlebih dahulu dari konsepnya pertama ya. Untuk konsep, kita gunakan dengan kalimat konsep suka-suka saja, yang artinya sesuai dengan keinginan kita, selera kita, selama itu nyaman digunakan dan safety untuk kita sendiri, kita gunakan. Nah, jadi untuk motor itu sendiri, warna kita gunakan yang terkini ya, saat ini itu adalah warna hijau ya, yang dibalut dengan siralik gold. Dan kita mulai dari kokpit terlebih dahulu. Boleh? Silakan. Di sini kokpit secara keseluruhan dari atas terlebih dahulu ada spion dengan PCX-CBU yang kita custom, yang semestinya tinggi. Jadi rangkainya kita custom dengan cara diketok dua bagian. Bagian miring yang ke atas di sini 2 cm, yang bawah kita 1 cm. Kanan kiri sama. Dan untuk master rim di sini kita gunakan RCB S1 dengan tetap mempertahankan tabung originalnya, namun kita ubah. Di sini yaitu custom kita juga dengan CNC juga bahannya. Kanan kiri S1. Dan lanjut kita untuk bagian speedometer. Ya. Speedometer kita gunakan dengan merek Koso. Ya. Koso. Sedangkan untuk saklar-saklarnya sebelah kanan, untuk idling stop kita menggunakan yang berwarna abu-abu sama dengan tombol starternya. Dan original Vietnam yang kita berikan tambahan untuk saklar on off lampu. Ada lampu senja, lampu utama, dan lain-lainnya ya. Untuk sebelah kiri kita gunakan pass beam original Vietnam juga berwarna merah, dengan tombol-tombol lainnya masih original termasuk bell dan juga sennya. Untuk hand grip kita gunakan original bawaan motor NMAX. Ini salah satu alasan kita kenapa kok kita menggunakan original. Ada mahal, ada bagus, tetapi belum tentu awet. Kita pernah menggunakan semacam merek Takigawa. Jadi pada waktu harga lumayan, bagus, nyaman, empuk, tetapi cepat habis. Mungkin tidak digunakan untuk harian ya, ya. Nah, terus kita gunakan yang original, bawaan punya NMAX. Untuk jalur stang full stainless berikut bautnya. Di sini kita custom sendiri. Custom sendiri untuk jalur stang kanan dan kirinya. Kalau untuk masalah harga? Untuk masalah harga apa ini dulu kira-kira? Jalur stang di harga 225, berikut bautnya ya, tinggal pasang aja ya. Siap, siap. Nah, terus untuk sebentar, ada emblem nih. Ya. Iya. Yeah. Emblem di sini HRC, Honda Racing Team ya. Jadi punyaan titanium juga. Sama halnya dengan emblem yang ada di depan. FI untuk idling stopnya titanium juga. Untuk emblem Hondanya juga titanium. Satu emblem yang di bawah ada tulisan custom part, itu adalah logo kita sendiri punya Om. Okay. Logo kita sendiri, okay. Divisor sudah di karbon kevlar juga pastinya. Okay. Ya. Terus untuk gas spontan yang belum kita jelaskan Om ya. Gas spontan juga kelihatan ya. Ya, jadi gas spontan kita pakai punya Domino. Kita padukan dengan sling L gasnya yang bawaan KTC, tapi kita kerup ulang. Kita kerup ulang dan talinya kita ganti dengan serat karbon. Ya, ya. Untuk kokpit sudah ya. Kita lanjut ke bawah. Plat nomor kita ubah, kita custom lagi untuk mencari rapi namun tetap menggunakan original. Pernah ada masalah enggak sama polisi kalau di custom tapi masih pakai plat original? Ya, jadi kita bahannya beli malah kosongan. Bahan itu kita beli memang kosongan dari pihak kepolisian atau kantor Samsat. Nantinya kita custom.
selama itu tidak mengubah dari bentuk huruf plat nomor dan ukurannya, itu tidak ada masalah. Masalah ya. Ya, okay, yang membedakan adalah ukuran pinggirannya aja, kita perkecil saja supaya kelihatan lebih simpel itu dia. Okay, ya. Okay. Lanjut kembali lagi untuk dasi, kita ke plat. Tetap menggunakan originalnya. Ada stiker kecil bengkel kepercayaan kita untuk repaint. Namanya M2 Custom ya. Oh ya. Tadi ini warna apa tadi namanya? Warnanya hijau. Hijau dengan paduan siralik gold. Ya, siralik gold. Mudah-mudahan kelihatan ya kawan-kawan ya. Iya. Ini hijaunya, goldnya sih kalau saya di sini bisa ngelihat. Cuman enggak tahu nih kamera yang bisa nangkep enggak ini. Oke, oke. Siap-siap. Oke, okay, next. Headlamp kita custom. Kembali lagi, kalau originalnya dia warnanya chrome silver. Tapi kita cat ala powder coating dengan kalimat kalau kita di sini bahasanya itu adalah wrinkle. Ya. Okay. Untuk alisnya kita smoke warna putih, untuk lensnya kita ubah warna oranye. Okay. Turun kita ke bawah lagi ya. Di sini ada emblem price tag original Thailand. Oh, okay. Harganya? Untuk di price tag itu kurang lebih sekitar 250-an. Kanan kiri sepasang. Sepasang kanan kiri. Ya. Kita turun ke bawah kali Om ya. Di bawah banyak perubahan. Untuk kaki-kaki terlebih dahulu kita menggunakan shockbreaker bawaan motor PCX. Ya, yang pastinya diameternya itu lebih besar dibandingkan dengan original bawaan Vario. Kita ketahui kalau PCX itu ukurannya adalah diameternya 31 untuk asoknya, sedangkan Vario itu 26. Kenapa kita ubah? Cari kenyamanan pasti, empuknya juga lebih dapat, ribonya juga lebih dapat, dan tampilan pastinya juga lebih dapat, lebih kekar. Oh, okay. Ya. Terus untuk biayanya? Biaya kurang lebih aja. Kurang lebih sekitar 1.850 karena ada perubahan custom bagian ST atas. Ah, ST atas. Untuk kaki-kaki Om ya? Iya, pelek sure. Depan. Pelek depan kita menggunakan X-Mood keluaran terbaru juga ya. Jadi kalau X-Mood yang lama itu ada palang 5, sedangkan yang terbaru kita dapat itu adalah palang 10. Palang 10. Ya, untuk pentil kita ubah juga dengan letter L. Tujuannya supaya lebih gampang aja untuk isi angin, Om. Iya sih, benar. Ya, lebih gampang untuk isi angin benar, ya. Benar. Kita ke sebelah kanan kaki-kaki ya. Sebelah kiri. Okay, okay. Sebelah kiri dari selang rim kita gunakan Hell. Untuk bracket kita punya merek Katek, punya Thailand. Terus untuk kaliper kita menggunakan Nissin Advantech, bukan Nissin Twin Africa tapi Advantech. Okay. Untuk disc kita menggunakan disc punya Honda Winner. Ukuran tepatnya itu adalah 257 bukan 260. Nah, terus untuk bagian bushing-bushing pastinya kita custom penyesuaian bushing kanan dan bushing kiri. Untuk baut as roda kita ubah pakai titanium. Ban depan? Ban depan kita mempercayakan untuk Diablo Rosso Sport itu punya Pirelli dengan ukuran bagian depan 90/80. Oke, siap. Kita ke mana nih? Ke kiri. Sana dulu deh. Ke kiri. Ya, kanan ya. Di bawah dulu. Kanan bawah. Bagian tengah. Ya. Ada garnish side body. Ini adalah part aksesoris original bawaan Honda. Yang kita balut dengan Kevlar juga. Terus ada cover sensor senternya. Kita cover Kevlar juga. Ada footstep Om ya. Di sini footstep kita mempercayakan atau memakai punya tupak 6 yang bolong. Oh, okay. Dengan tonjosan kita ubah yaitu yang custom. Custom kita sendiri juga ini. Oke. Custom kita sendiri juga, kita tutup. Lebih custom ke detailnya berarti. Ya, detailnya Om. Siap. Dan untuk bagian radiator pertama ada tutup radiator kita custom juga, bahan CNC. Oke. Ada tutup plat radiator yang kita Kevlar. Yang di bawah extra fan. Ya, garapan sendiri juga ini Om ya. Jadi extra fan di sini ada semacam cover kita garapnya sendiri, kita buat sendiri menggunakan aluminium dengan ketebalan 3 mm. Lalu kita memakai hosingnya CNC Otom punyaan Husqvarna.
Punya Meski Farman. Biayanya kalau mau bikin kayak gini? Kurang lebih saat ini 1650. 1650 ya. Sudah dengan modul set tinggal pakai. Tinggal tempel berarti. Ya, modulnya ada di atas. Oh, oke. Ini modulnya fungsinya untuk membaca suhu. Jadi suhu itu bisa kita atur. Salah satu contoh dari setiap mesin itu pastinya berbeda-beda. Betul. Jadi ketika ini di atas 60 derajat Celsius, maka otomatis extra fan akan on. Dan sebaliknya, ketika di bawah 60 dia akan off. Ya, jadi kebutuhan mesin. Kita lanjut kemarin ya. Ada Hager air blade. Jadi kalau bahasa yang gampang dicerna itu adalah penahan lumpur room ya. Ini untuk model Hager air blade yang new. Sedangkan tutup tabung receivernya kita Kevlar juga. Dan kita gunakan baut titanium juga dan emblem titanium juga. Oh, okay. Siap. Untuk knalpot. Nah, ini knalpot tadi saya ketipu nih, saya pikir standar nih. Iya. Karena covernya masih standar, ternyata tidak. Iya. Untuk knalpot kita menggunakan CMS Gen 3. Gen 3. Jadi ada CMS itu ada Gen 1, Gen 2 dan Gen 3. Kita mempercayakan pakai Gen 3. Tutup belakang kita pakai end muffler original yang kita repaint. Untuk covernya ini punya air blade all, bukan Vario tapi air blade yang all. Air blade yang all. Iya, punya keluaran Thailand juga motor air blade yang all. Oke. Ini manis ya. Dan pas aja kayaknya ya, panjangnya knalpot sama si covernya ya. Iya, nggak terlalu panjang juga dia, terpendekan juga. Iya. Untuk stop lamp bagian belakang. Di sini kita custom menggunakan akrilik juga bagian dalam dan led total kita ganti menggunakan AES dengan posisi sen rang juga pastinya. Dan untuk di bawah stop lamp ini kita Kevlar juga, kita balut. Ini bautnya diganti semua? Iya, bautnya titanium untuk body full body titanium. Oke. Ya, selanjutnya untuk behel. Behel kita karbon Kevlar. Lapis Kevlar juga dengan paduan baut-baut payu stainless untuk baut body tetap titanium. Dan di sini ada custom kita nih. Ini tutup tangki, bukan cover tetapi memang tutup tangki. Oke. Ya. Bikin sendiri atau? Ya, bikin sendiri juga Om ya. Harga? Harga di harga kisaran 275 kemarin terakhir. Ya, 275. Sekarang mungkin ke jok ya. Jok. Kalau kalimat yang dikenal jok, tapi kalau orang Bali mengatakan ini sadel. Sadel ya. Ini perpaduan dua bahan. Ada SBTEC, ada MBTEC. Custom juga, jadi di online-online shop juga banyak. Teman-teman kita banyak juga yang dagang. Jadi kita mencari bentuk motifnya juga. Dan ketika digunakan juga tidak licin, nyaman banget. Iya, saya rasa ini ada bagian kasarnya dan saya bilang sih sama Agungan Anda kemarin, ini kenapa bagian belakangnya halus? Belum punya cewek? Belum. Oh, bagus lah. Kalau punya cewek lebih bagus. Iya. Gampang proses. Gampang proses, ya benar. Istri yang komplain sering ini. Licin mas. Iya. Kita lanjut ke kiri Om ya, bagian bawah ya. Bagian bawah, siap. Di kiri bagian bawah yang terlihat jelas mungkin dari shockbreaker dulu ya. Shockbreaker kita menggunakan tipe HU831, tabung atas pastinya. Dengan setelan untuk bagian springnya ya, bagian atasnya kita menggunakan yang CNC Vietnam juga HU831, ada adjuster, ada springnya juga. Terus untuk cover filter, cover filter kita menggunakan punya air blade dipadu dengan adanya filo. Nah, garapan teman kita ini Om. Ya, tepatnya Zapmatic. Ya, tepatnya Anwar. Nah, kalau udah garapan sendiri sih pasti nanya. Iya. Harga. Iya. Kalau harga sih di kisaran kemarin sekitaran 550 Om. 550 cover plus velonya. Oh, gitu. Iya, plus velonya ya. Dengan emblem ESP titanium juga. Nah, ini garapan sendiri juga nih kayaknya. Enggak. Oh, enggak. Titanium enggak Om ya. Titanium enggak. Okay. Terus di sini ada sensor speed. Kita outboard Kevlar juga, ada baut titaniumnya juga, perpaduannya. Sedangkan untuk Pahari kita menggunakan SGP. Original punya Suzuki ya. Suzuki yang panggang. Nah, untuk Mbak CVT, sudah kita powder coat juga. Ini punya
punyaan PCX-CBU. Original PCX-CBU. Dan air ductnya juga kita sudah carbon Kevlar juga. Pertanyaannya, kenapa menggunakan PCX yang CBU? Satu, kita menghindari dengan adanya selahan. Itu ya, starter ya, starter kaki ya. Yang kedua, supaya beda aja. Dan tampilan juga memang lebih dapat. Dia lebih simpel dibandingkan dengan punya produk lokal. Benar, setuju. Lebih clean gitu ya. Iya. Okay. Untuk power step, kanan dan kiri sama, pakai tepak 6. Sedangkan untuk standar 1 dan standar 2, kita sudah chrome juga. Dan ini ada yang beda. Tutup pembuangan oli, full stainless, kita custom. Produk sendiri juga nih, Om. Produk sendiri ya. Harga lagi, Om, ya. Nah, terakhir jual 175. Sebiji itu ya? Satu, biji. Satu, iya. Sedangkan untuk ini, mounting, as mounting, kita custom juga, tapi beda bahan. Juga CNC. Garapan sendiri juga sama. Harga. Kemarin terakhir kanan-kiri jual Rp80.000 saja. Yang lupa mungkin keles, Om, ya? Iya. Speedometer khusus untuk spesifikasinya banyak banget dan bisa membantu kita. Yang pertama, yang paling gampang dilihat, ada aki baterai, kekuatannya berapa. Saat ini ada 13,9. Terus ada jam, ada temperatur mesin, ada trip A dan trip B, ada oil change untuk pergantian oli. Jadi di sini sudah 853 per 1000 dia, maka indikatornya akan on. Menandakan kita diingatkan untuk diganti oli waktunya ya. Terus ada speed, ada RPM juga. Ada RPM juga. Coba tes dulu RPM-nya ya. Jadi kalau di sini merah gitu ya. Iya. Di atas dia merah, di bawah ini mengingatkan. Ini juga bisa kita setting. Yang itu artinya di kecepatan di mana kita setting batas maksimal 100, maka di sini akan on kedip lampunya. Oh gitu. Siap. Oke, sekarang ini kita lihat nyala lampunya mungkin kan? Boleh. Oren, Om. Ah, ini dia. Lampu setnya no, sekarang, Om? Lampu setnya biasa masih, Om. Oh, oke. Ganti mata lampu. Iya. Kalau lampu ini ya? Masih ini ya? Masih standar. Standar ya? Standar. Standar. Oke. Ini dia tampilan dari depannya. Kalau belakangnya. Killer. Jadi original memang bawaan CMS. Kita mainnya mengakali untuk pengen ademnya itu hanya di gasulnya aja, Om. Ya, bagian dalamnya ya. Soalnya bulat banget soalnya bunyinya. Iya. Enggak berisik, enggak cempurannya. Iya. Oke. Apalagi kira-kira ya. Nah, mungkin kalau ada yang penasaran, nanya. Pertanyaan saya tadi di belakang layar. Udah berapa habis, Om? Kalau habisnya kurang lebih. Ya, kalau kurang lebih tidak etis dan tidak nyaman kita menyebutkan nominal. Ya, Om, ya. Okay. Kalau kita kebetulan seorang tour guide, jadi kita sering bawa tamu domestik juga. Untuk biaya estimasi kurang lebih sekitar paket tour inap 2 malam di Bali dengan jumlah packs-nya itu 60 packs. Ya, kurang lebih segitu, Om, ya. Itu jadi, clue ya. Jadi kalau yang pengen tahu silakan cari aja. Ya, berapa paket tour menginap di Bali 2 malam tinggal dikali 60. 60 peserta ya. Ya. Jadi kata 1 juta aja kali 60 dan 60 juta artinya ya. Oke. Ya. Okay.
Ya deh, apalagi kira-kira om, kira-kira yang belum deh. Ya. Ada ketinggalan? Enggak ya. Gantungan barang, mungkin ya. Oh, ini ketinggalan nih. Ya, gantungan barang kita Kevlar. Oke. Originalnya kita Kevlar. Jadi sebelumnya kita pernah pakai CNC sangat mengganggu. Iya, benar. Jadi perlu custom jadi dan itu pada lecet semua. Iya, benar. Mendingan yang ori. Yang ori kita Kevlar. Coba. Oke deh kalau gitu. Ya, Om. Onona, makasih banyak. Aja. Ya. Terima kasih sudah mengisi Dekal 8000. Mm-hmm. Kita ketemu lagi nanti di motor-motor yang lain. Iya, sukses selalu Om ya buat Dekal 8000 pastinya ya. Iya.